Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu menzahirkan rasa duka cita dan takziah atas pemergian Allahyarham Datuk Seri Zulkifles. Dalam hantaran yang dibuat melalui laman Facebooknya, Datuk Seri Ahmad Faizal menitipkan doa agar roh arwah mendapat rahmat dan dianugerahkan keampunan daripada Allah. Bagi Ketua Pengarah MSN, Datuk Ahmad Syafawi Ismail, pemergian Allahyarham amat dirasai warga kerja Majlis Sukan Negara. Pada kami di Majlis Sukan Negara amat-amat sedih dengan kehilangan seorang mentor, seorang abang dan juga seorang rakan karib dan seorang kompetitor yang selalu memberikan kami komen, tunjuk ajar dan sebagainya. Dalam peri itu, anak saudara Allahyarham, Fauzan Ghazali, akui Allahyarham seorang yang penyayang dalam kalangan keluarga. Saya memang setiap bulan saya akan pergi rumah dia untuk potong rambut dia lah kan. So bila semalam saya try call dia, tak dapat. Memang tak ada jawab lah kan. So PA dia, Faizah, dia call saya lah, tak dapat call kan. Tu yang pagi ni saya pecah rumah dia dengan polis lah. Then dah dapati dia dah terbaring lah, dah tak ada. Dia kalau kita dapat tengok sendiri pun kan, dengan staff-staff dia sekarang pun, memang staff dia sekarang pun mesti concern pasal dia. Memang pagi tadi pun ramai staff dia kumpul kat rumah dia kan. Ambil berat pasal dia lah, call saya uruskan sampai sekarang pun. Alhamdulillah lah. Allahyarham Datuk Seri Zulkifles tidak pernah berkahwin dan tinggal seorang diri di rumah.